Kemudian yang parharokat jami'ah, jibilla, junud, ini kalau wakaf, jail, waji, ini kalau kita berhenti ada tekanan ya, waji, nah, karena memang hamsa akhirnya. Jadi bukanlah sekitar waji, 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 enggak, ada tekanan sedikit akhir, waji, ya sama seperti tawaf misalnya, was Nah, ada tekanan sedikit was sama ini kalau hamzah di akhir kemudian ain uh, yang panjang jim jua jua ya baik sekarang kita lanjut huruf H. jim tadi di tengah-tengah lidah ya tempat keluarnya sekarang hak tempat keluarnya itu di tenggorokan bagian tengah. Ya, tengah tenggorokan. Dulu di grup pernah saya kirim gambarnya ya, gambar tenggorokan. Ya, bagian tengah. Ya, seperti ada lidah kecil katanya, lidah apa itu ya. Tapi bagian dalam. Ya. Ha, <tuh> sama dengan na'in. Nah, sama tempat keluarnya kita ber kita mulai dengan sukun ya kita ikuti semua ya dari sini ah ah ya ah 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 sen ih ah jadi namanya sifat-sifatnya itu ada namanya hamas. jadi nafas mengalir ada namanya rokowa suara mengalir jadi tidak langsung ah tidak kasih ah kasih kasih apa jarak kasih kasih tempo yang ketiga uh U-nya pas kita maju uh pas ha mati men, uh, ha syukurnya kita tarik lagi uh 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 sir tum ya yeah. Uh sir tum. Ini kalau kita baca pelan. Uh sir tum. Ya, shortnya ini kadang banyak kita yang tidak tebal. Punya si, kayak, kayak sin. Si, tapi tekan. Naik lidah bagian belakang, naikkan. Si, si, si. Si, naikkan bagian lidah bagian belakang. Si. Kalau sin, si si ini si roknya tipis S sir jangan sir jangan sir suaranya sir sir tum 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 beri tempo juga di mimnya tum coba lagi wah uh, sir tum okay. ini kalau kita berjamaah ya kalau satu-satu ya memang perlu lagi untuk satu-satu. Nanti kita lihat hak yang berharokat. Ini kita matikan semua akhirnya kita walk off. Hadar, hadar. Jadi ini rok sukun, e, bibirnya kan tipis. Ha. H, ada Seperti senyum ya, ingat arah Ha H, Pas rok sukun ada daro. Dia normal bukan bukan dimajukan kayak monyong, bukan hadar, bukan hadar, normal gitu, hadar, sedikit saja, hada, za, hadar, hadar, ya ini kalau kita sukun, tapi nanti ada khusus ro ya, ini di, intinya di haknya nih, kita latih hak, hi, hit, hitoh Hit, agak tekan ya haknya nya ini taknya kalau sukun apa ini tak merbutuh ya ganti hak tak merbutoh tak bulat nah merbutuhnya tak terikat ketika dia sukun jadi hak set oh jadi kayak ah. Uh, agak ada jarak yang langsung set toh h toh kita pernah ingatkan misalnya al -Ah. gak usah, aku beri, al koriyah ah uh, gitu ya tidak langsung al koriyah mal karena kan enggak ada h-nya mal -ah. malqari'ah tekan sedikit alqari'ah ah alqari'ah ah, Al -ah. ah. Nah, itu sama haq <tuh> baik terus oh. rusna ya yeah. husna yang panjang ha Hadiri Tempat keluarnya di Tepi lidah Kiri atau kanan Bisa dua-duanya kalau ya Jadi kalau dua-duanya dia kayak sendok lidahnya Dia jadi kayak sendok dengan Bertemu dengan gigi geraham Ditekan di situ Tapi kalau sulit bisa satu sisi aja Bisa kiri bisa kanan Kalau saya sendiri masih kiri ya Bui, tebal bunyinya, bui, hadiri hi sekarang kita sukunnya hin Su ingat domah ya jangan malu-malu dimonyongkan saja mulutnya <gum> dimajukan memang seperti itu ya kita sudah kalau kita tidak monyongkan biasa saja walaupun kedengaran domah Su Su tapi Ya, kadang ada bunyi dengung, ho ho. Atau ya Anda sempurna lah ya. Jadi kalau kita panjangkan, hu, sampai Anda ada lagi bunyi dengung di hidung. Ada ada bunyi angin, uh, bunyi dorongan dari hidung. Khuba. Itu mem memudahkannya dengan maju bibir. Ya. untuk Ya. Itu ha ini banyak latihannya misalnya di surah Al-Fatihah. Banyak itu orang yang Ya, mungkin selama ini hanya mendengar, tidak melihat langsung tulisan hurufnya dari surah Al-Fatihah. <tuh> Jadi kayak ar rahman ar Ar-Rahmani-Rahim harus sama. Rahma Ar-Rah Coba sama-sama ikuti ya. Ar-Rahmanirrahim Masya Allah. Umumnya bagus ya. Jadi ada yang praktek itu ar -rah, arrohmanirrohim. rahmanir -rahim. nah, Jadi Ar-Rahimnya malah jadi ha rohim. ya, Ar-Rahnya pas Ar-Rahim jadi ar -rahim. ya. Atau jadi ar -rahim, Jadi kok rohim? ya, Ini juga tidak tepat Ada yang baca Alhamdu Jadinya Alhamdu Alhamdu, pakai H. Ini juga salah ya. Kalau di surah Al fatihah itu kesalahan besar, kesalahan jali. Ya dia tidak boleh jadi imam. Tidak boleh jadi imam. Kalau dia jadi imam, sholat yang makmumnya batal. Ya. Jadi sholat makmum yang lebih bagus bacaan dari dia, itu tidak sah. Makmum yang bagus bacanya lebih bagus dari dia, tidak sah. Ya. Jadi bagaimana solusinya? Ya harus ya ditegur ya, harus imamnya yang, yang Ya kalau dia lebih bagus bacanya dia yang jadi imam. Ya kecuali kalau sesama mereka yang tidak pernah belajar tajwid, tidak bisa membedakan antara hak dan hak, tidak masalah. Sholatnya sah sesuai kemampuannya, yang makmumnya juga sah. Tapi kalau ada yang lebih bagus bacaannya, jadi makmum. Sedangkan imamnya seperti tadi tidak bisa membedakan antara hak dan hak, tidak bisa membedakan antara Kho, atau sin dan sot Ada dal dengan zai siratul lazina misalnya atau siratul lazina atau siratul lasina Mungkinnya mungkin ya, ada jadi sin ya ini bahaya ya saya pernah tanyakan ya asal hukum fikih seperti itu tidak boleh bermakmum kepada orang yang bacaan fatihnya tidak benar tidak bisa membedakan antara huruf huruf besar itu namanya lahan jali keliru besar semua orang tahu itu salah bagi orang yang pernah belajar gitu ya tapi kalau sesama mereka yang tidak tahu belajar yang tidak tahu itu salah ya bahkan ada yang mohon maaf saja ada yang sudah dai gitu ya, dai sudah jadi khotib imam bacaannya itu pokoknya fasih sekali fasih salahnya misalnya gitu ar-rahmanir rahim gitu ya ar-rahmanir rahim pas ihdina dibaca Ih, mustaqim jadi hak Ih Dina jadi ih Dina Iya ini harus betul-betul ya dipelajari Insya Allah nanti ya kita coba selesai ini huruf-huruf sebelum masuk ke berikutnya kita baca, kita satu majelis kita bahas surah Al Fatihah khusus Insya Allah ya setelah selesai huruf-huruf satu-satu ini uh. ya. Uh. Jadi umum saja ya, kalau kita mau praktek satu-satu ataupun random agak susah kayaknya. Waktu kita terbatas. Kita percepat, yang penting Atum sudah tahu dulu cara baca yang benar. Dengar suaranya ya. Baik. Sekarang huruf kho. kho. Uh, dia tempat keluarnya di tengah di ujung tenggorokan. Jadi tenggorokan, kalau kita lihat gambarnya itu paling ujung, dekat dengan lidah. Tapi tetap di tenggorokan. Huruf kho ini, dia tak sementara tanpa bunyi kayak ngorok gitu ndak itu kurang tepat kalau punya ya nah ini saja saya kadang masih los Maksudnya kadang pas kadang masih kalau membaca sendiri kadang apa masih kurang tepat masih terlalu banyak kayaknya jadi dia kayak kayak langsung tapi tetap ada tapi sangat bukan bukan suaranya ah bukan ah nih aku uh yeh 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 jadi kayak satu kali saja bukan bergetar kayak enggak ya aku aku apa aku uh uh ho ho hi ho ho hi ho kadang nih jadi dia kayak apa ya Oke dalam lah, seperti kita bilang ro nanti ro ro gitu yang kho kho. Coba sama-sama ho ho hi hu ya ah jadi dia dipanjangkan karena nama nama sifatnya roh kah kita kasih dan langsung ah tapi ah jadi kayak ada getaran cuma getarannya tuh tipis ya bukan kayak eh, ah bukan kan ah kah ikh coba ikh uh kadang uh jadi, coba dengan contoh dari Al-Qur'annya akhrajukum jadi ada akh ke sejarah akh akhrajukum kalau ini iya huruf ketiganya dikasroh ti dia juga kasroh I. Ih. Ih. Nah sekarang bedanya. Dia tipis. Kalau tadi. Ah. Uh, bibirnya normal lagi. Pas sukun. Ah. Uh. Ah. Uh. Ah. Uh. Bukan maju. Bukan ah. Uh. Oh, ya. Bukan dimonyongkan. Tapi ah. Uh, biasa aja. Ah. Uh. Dia pakai lidah yang naik. Sehingga kering, -kering kayak tebal. Ah. Uh. Kayak ah. Uh. Ya. Kalau ini. Ih. Uh, Ditipis. Ih. Uh. Ih. Uh. Dia bukan ih. Uh. Nah beda. Ih. Uh. Itu tebal. Ih. Uh. Ih. Uh. Ini ya, tebal juga ya, rahangnya tetap tarik sekali, jadi ya tebal juga ya uh dia enggak tarik sekali jadi uh tipis enggak uh uh ya ini tadi ih, 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 tilas uh rijat uh rijat Ingat ya, bunyi hamus di bunyi desisnya jat, jat. Dengar ya, jadi bukan jats, bukan jadi ts, bukan jats, tapi jat, 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 jat. Gitu ya. Yang suk, yang fathah, khotam, khotam. Nah ini kita biasa semua huruf yang di fathah itu buka buka mulut, jadi kayak abata saja ha semuanya buka mulut termasuk yang berbunyi o. Ya huruf yang berbunyi o ini ada singkatannya nama, sifatnya isti'la. Sifat isti'la khusso dog Ya kita tidak ada pun tulis yang tidak bisa catat. Saya juga tidak bisa tulis di sini bukan tablet. Tidak bisa ketik. intinya huruf-huruf yang berbunyi o yang kedengarannya O tebal, tapi sebenarnya bibir kita tidak bunyi O, tidak bulat seperti O. E, termasuk ro dan lam. Jadi kita ingat saja misalnya so, to, to, DO Ini keempat huruf berbunyi o. Kemudian kho, kho, goin, kof juga bunyi o. Kemudian huruf lam pada -da -la Allah dan huruf ro, ro yang fathah. Ini bibir juga dibuka bibir juga dibuka. Nah, selama ini saya baru ya ketika saya setoran laki sama saya baru saya tahu itu harus dibuka bibir. Jadi dulu sebenarnya sekitar ro ro, biasa segitu saja. Harusnya dibuka juga. Ya dibukanya tidak monyong, hanya buka gitu. Ro ro ro. Nah, saya sendiri kadang masih kurang 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 lebar bukanya. Ya, A kan kita buka A ro ro misalnya ini ho ho jadi bukan sekedar ho 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 pakai sejarah ho 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 tam ini ketika fathah saya nak kof ko oh, ko oh. pak ko uh, oh. jadi ko lah, ko la bukan sekedar ko lah, ko lah, ko buka ko lah. goin juga goiril goiril jadi bukan sekedar goiril ghairil go, oh, buka lebar ghairil ghairil ya dot juga seperti waladdo jadi wala wala waladdo buka waladdo kalau sekitar waladdo waladdo nah, itu kurang waladdo waladdo nah, ini perlu cermin masing-masing kita lihat ya kadang saya rasa sendiri saya kurang tebal waladdo nah, waladdallin ya sama ihdinas siraqa ah setiap ada yang bunyi oh ro buka raqa raqal mustaqim ya ini <tip> yang berfathah ya kh akhi khi hmm saya sendiri masih ada banyak ya terlalu banyak hi jadi kayak langsung kh satu kali saja til til -ah. fa til fa khu khudu khudu kha kha lid khi khifah khu fakhur Harus yang tebal ya fakhur baik kita lanjut huruf dal Nah, ini tadi pas kita baca akhrajukum diberi ingat. Jangan kita hanya teringat terikut jadi tebal, jadi oh kedengaran oh rojukum, ah ro, oh hanya tetapis, ah, ah rojukum. Baik, kita lanjut huruf dal. Huruf dal tempat keluarnya di ujung lidah dengan pangkal gigi atas. Pangkal gigi seri atas, da, da, kenakan ke gigi, da. Saya tidak bisa tunjukkan gambarnya ya, agak susah cari di, ada kitabnya cuma ini tidak berurut. Atau coba lah ya, saya. Nah, ini gambar umum ya, dari makrojil huruf, tempat keluarnya huruf. Nah, ini satu-satu langsung ke hurufnya. Jadi dia urutannya urutan makrojul huruf itu dari pangkal sebenarnya ya. Jadi kayak hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, qaf, kaf, jim, shin, ya begitu urutannya. Dari pangkal sampai ke bibir. Nah, kalau kita kan alif ba ta tajim itu namanya abjad saja, hijaiyah. Nah, itu tidak berurut seperti itu urutannya. Nah, jadi makanya harus kita masing-masing lagi apa? satu-satu bahasannya. -satu nah, ini Tak da dal to. -ta. Di sini dia dal yang kiri ini ya. Dal jadi dia digusi tapi kena juga gigi lah. Di sini dia tidak kena gigi ya. Tapi kalau namanya usul, usul itu pangkal. Ya, nah, jadi tidak sekitar huruf tidak sama dengan huruf D Indonesia. Kalau kita D itu kadang cuma di langit-langit kayak dadidu. Dadidu. Dapur, tongkol, dompet. Nah, kalau di ini harus dimajukan. Da di du, jadi dadidu duh, ndak cocok kalau kita yang dapur, dapur pakai dah, kan, maju terus maju, dompet, uh, hati tuh, nah, kalau kok, kok, pangkal lidahnya juga ikut naik, ini yang bunyikan tebal ya, nah, uh, ide, ya, yeah. ide, Ude. Nah ini bacanya U juga ya, Ude. Karena khoknya di domah, maka huruf hamzahnya juga di domah. Ude hulu, Ude Baik. Sama seperti misalnya di akhir. Kayak kita baca. Kul huwallahu ahad. Jadi ahad suaranya. Ahad. Bukan ahade Bukan ahade Akhirnya ada, eh, ada, 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 fokuskan di sini ah ah ada, ah. jangan ah 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 kalau ada, ada, angin ada, 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 panjang ada, ah. jangan ada, ah ada, ah. sama nah. kalau ada, 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 dengungnya nah. tapi di panjangnya ah itu ada, ada, jangan ah. Ah. Itu salah harus lepas. Nah, ya ini harus tahu masing-masing tahu kaidahnya dan cek masing-masing gitu hidungnya ya harus bisa jangan ada bunyi guna. Kalau saya sendiri belum peka, saya belum peka ini orang masih ada guna atau tidak? Tapi periksa sendiri. Ini kalau kita belajar ikro saja dulu, ikro dua kan sudah panjang pendek. Tidak pernah kita diajari begini. Tidak pernah kita diajari, tidak boleh ada guna, dengung. Baca al-fatihah saja, tapi pas kita talaki, belajar sama guru, oh ternyata harus seperti itu. Harus kosong dari dengung pada huruf-huruf selain nun dan mim. Ya. Ini kita sudah bilang bukan takalluf, bukan lebih berlebih-lebihan. Tapi memang asalnya bacaan Al-Quran seperti itu. Yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah ajarkan kepada para sahabat, sahabat ajarkan kepada para tabi'in. Ya, sampai akhirnya kepada kita, ya seperti itu harusnya kita membacanya ya sesuai dengan kemampuan kita. Makanya dilatih. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ketika belajar mendapatkan pahala disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah R.A. Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahiru Bil-Quran Ma'as-Safaratil Kiramil Baroroh. Ya. Orang yang pandai membaca Al-Quran, ya sesuai akhirnya ilmu tajwid, maka kedudukannya tinggi bersama para malaikat Safaroh, yang merupakan duta dari Allah SWT, utusan Allah, ya. Al-Kiramil Baroroh, yang mulia lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qur'an wa yatata'ata. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan terbata-bata, tersendat-sendat, wa huwa alaihi dalam keadaan kesulitan membacanya. Ya. Maka falahu ajrun, dia akan dapat dua pahala. Ya. Jadi yang kalau sudah lancar bacaannya, kedudukannya bersama para malaikat. Tapi yang bacaannya belum lancar, tersendat-sendat, dia akan dapat dua pahala. Ya. Pahala apa? Pertama, pahala bacaan Al-Qur'annya itu sendiri dapat pahala. Yang kedua, pahala kesulitannya. Walaupun sulit, dia tetap lanjut. Ya, kalau sulit, dia tetap membaca, dia tetap latihan, dia tetap terus ulang-ulangi. Ya, karena dia belajar, ya gitu ya, bukan sekedar baca terbata-bata, tapi ya sekedarnya saja. Dia tidak mau latih lidahnya, tidak mau latih, e, dan membiasakan ya dengan cara baca yang benar. Ya, sekedarnya saja, tersendat-sendat terus selama-lamanya, bukan juga seperti itu juga ya, tapi maksudnya tersendat-sendat dalam keadaan dia berusaha untuk baca dengan bacaan yang benar baik yang kasroh di diarihim ya du tukhilat tukhilat jadi bunyi hamasnya itu kayak lat lat, ya, kita ya, bukan lat, lat, lat. Tapi kita bisa minimalkan saja, jangan terlalu banyak lat, lat, terlalu banyak. Tuhilat, lat. Ya karena pakai mic, kedengaran besar. Kedengeran, ya, pakai mic, hilat, kedengaran ya. Tuhilat. Ya. Yang fathah, yang amat uh, panjangnya, panjang ya. Dah, ya, senyum ya sekarang panjang ini enam harokat ini d Di. Din. jadi kita kasih jarak hmm ya tidak langsung din tapi Di. din itu tunik Tikafnya insyaallah ada. Lanjut, zal. Huruf zal. Ini. Ini sebelah ini ya. Lihat, lidahnya keluar sedikit. Dari gigi. Nah, za. Ya, ada mungkin bunyi z, z nya cuma bukan bunyi za, beda za. Kalau za, lidahnya tidak keluar. Kalau ini za, 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 ri, lu, lu. Ya, jadi saya bilang ustaz, gitu ya, ustaz, bukan ustaz, ya, ustaz atau ustad, jadi T atau D ustade ustaz ya kalau sa sama sudah pernah lewat begini juga sa kan sa si su kalau ini nanti do sama tempat keluarnya ini insya Allah di nanti dihafal bagusnya ya. jadi teman teman itu sa dal do itu satu satu tempat tempat keluarnya sama-sama di ujung lidah dengan ujung gigi kalau wo dia pangkal lidah dinaikkan, itu bunyi o, bunyi tebal ya. Wo, 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 wi, lu. Ketika kasroh pun dia tebal. Wi, wi, rahang diturunkan. Wi, wi, wi. Dia tidak tarik ya, bukan tidak tarik, bukan wi biasa. Wi tidak tarik. Kalau zal, za, zi, tarik. Za, zi. Kalau wo, wi, normal biasa. Wo, wi, lu. Lu, tebalnya begitu. Kalau ini Zu, zu, tipis. Kita baca contohnya. Az. Jadi kayak az, Itu R bukan hamas, eh, bukan bunyi kayak bukan s, bukan z, tapi seperti az. Kalau ada yang membunyikan seperti tanpa gitu, punya hanya sekitar Lidah, ujung lidah, dan ujung giginya, nyentuh sekitar, <hesitation> <hesitation> kayak kurang gitu ya, jadi <hesitation> tambah sedikit, <hesitation> <hesitation> Kurkum Jaroknya ya, juga tebal, <hesitation> Kurkum Il, -il ih, ih, apa-apa, kalau latihan ini kita kasih tempo jarak Uzz, agak lama kan memang seperti itu cara baca tahqiq ya cara baca yang paling pelan ur ya ur kuru coba yang tercepat cepat, kuru oke ur kuru ada yang masih terlalu cepat ya ur kuru kuru yang pertama the the hab the the buka lagi bibir the ro the suriyati the Du. Duku. Du dal. ini memang harus latihan satu satu ya apalagi Bu. yang ya mungkin ngajinya kita ngaji kampung dulu ya yang susah perbaiki huruf dalnya Terutama surah Al-Fatihah tadi. Jangan sampai salah. Sirotol lazina. 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 Jadi jangan sirotol lazina. Jadi zai nanti. Atau sirotol lazina. Atau bahkan jadi sirotol lazina. Saya pernah ceritakan ya. Kayak ada orang baca. Izzazul zilatil ardu zilzalah. Semuanya jadi jim. Ijajul zilatil ardu zilzalah. Atau jadi sin semua. Isasul silatil artusil salah. Salah ya. Baik. Kemudian huruf ro. Ro. Nah ini. Dari samping begini dia. Pangkal lidah. Eh pan Ujung lidah dengan. Ini. Gusi di si atas. Hanya pas dia di tengah, di dari depan, nah gini. Jadi kayak ada celah gitu, ada celah, lidahnya celah di tengah, ada celah di tengah. Ini hanya pendekatannya, bukan seperti ini cara mengucapkan huruf ro. Ini terlalu lebar sekali ini. Ini untuk menunjukkan celahnya, menunjukkan ada celah di sini. Maksudnya lidahnya kayak apa? Kayak begini ya. Nah, jadi ada celah. Jadi tidak nempel seperti nun. Nah, semuanya nempel. Ndak. dia Malah yang nempel tuh samping-sampingnya gitu ya. Di situ keluarlah getarannya. Jadi huruf ro ini tidak mungkin menghilangkan getarannya. Tidak nah, mungkin nya getarannya itu. Nah, atau tidak boleh juga kita terlalu banyak. R roh. Gitu. R roh. Nah, jangan terlalu banyak. Ya, ada yang biasa-biasa saja walaupun banyak getarannya, ro ro. Ada yang mengatakan disembunyikan, di ikhif, di takhfif, di-ringankan. sedikit saja. Ar ro, ar, ar. Jadi kayak bukan banyak sekali ar, enggak, ar, -ro. tapi satu kali atau ya uh, ringan lah, ringan kedengarannya. Ya, kita baca contohnya. Langsung sukun ya. A ingat a nya tipis ar -ro. ar -ro. ya ar ingin eh, tidak maju bibirnya hanya normal Arba'in. bain jadi dia ada kasih jarak kayak arba'in. bain enggak langsung arba'in. bain langsung arba'in. bain tapi ar Arba'in. bain Nah, kalau kasroh dia lebih samar lagi getarannya. Ir, okay. ir, sedikit sekali ir. Jadi bukan ir, bukan ir atau ir. Nah, tapi sedikit sekali ir. Iraun. Iraun. Nah, kalau domah dia tebal. Ur. Ur. Ur sil Ursil, ya, kesejarah, asli, tempo juga. Ursil, ya, yang fathah, roh, ya, ini biasa kan, kalau bisa dibuka lebar. Roh, 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 ro ro jiaun ya majukan bibirnya ya aun ya supaya ini kadang bunyi itu, rumah tuh uh, al gunnah atau dengung aun itu salah jadi Aun harus los harus tanpa gut tanpa aun aun ro semuanya ini ya ro ro yaun Kalau masih ada yang mau mendesak itu masih kurang dan harus dilatih Ri Riha Ru Ruha Oke, kemudian Zai. Masuk sudah masuknya. Ini menegaskan masuk ya. Satu lagi ya, terus lagi ya, biar atau sudah dua Zaidan dan Sin supaya satu ini satu makhraj. Kalau teorinya biasa disebut dia antara uj, dia tengah ujung lidah antara gigi atas dan gigi bawah hanya dia lebih dekat ke gigi bawah. Tapi dalam prakteknya seperti ini dia dekat ke usi atau gigi bawah gigi pangkal gigi bawah dia sa. Jadi bukan sekedar huruf sin. S, jadi bukan sekedar sa sisu tapi sa Lidahnya hanya ke bawah si su ini za za zi zu kalau shortnya sama tempatnya tapi di pangkal lidah naik so ya so si su ya ketika kasroh dia tidak maju bibirnya bukan si, kedengar tapi bisa satu kali si 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 kalau sin si kita baca cepat ya sin dan zai tadi Z dulu. Az. sejarah juga. Az Iz. Wiz ra. Uz. Uz lifat. Z. Zayyana. Z. Zi Zidnahum. Zu. Zurqa. Za. Zadat hum. Zi. Zina. Zu. Zura. As. Itulah saya lidahnya ke bawah, bukan sekedar as ke Indonesia, tapi as. Aslam, Is Isra'il oh. Us Us Kun Sa Samia Si Sit Ro Ya gini Sit Sit Ra Su Subhan Sa, Sa ah. Si Panjang Si At Ya ini Hamzah Harusnya Fatah di sini ya di atas Di atas Hamzah Kalau begini tidak bisa orang baca Hamzahnya di Su Sud Alhamdulillah. Insya Allah nanti huruf selanjutnya ya. Ya untuk malam ini. pekan Dua pekan yang lalu ada praktek satu-satu ya. Pada isya maksudnya. Yang sudah pekan lalu. Dua pekan yang lalu. Gantian. Gantian sama yang belum pernah. Ya praktek lagi dari. Mungkin kita tidak baca semua ini. Tapi lebih cepat mungkin kayak. Sudah huruf yang sudah kita lewati tapi. Uh, satu persatu dulu kayak. Misalnya A, I, U. Baru A, I, U. Baru panjangkan A, I, U. Kemudian Ba. ba Di, Bu. A, B, I, B, U, B. Baru Ba, Di, Bu. Mungkin begitu, lebih cepat. Ya, kita tidak baca semua. Ya. Masih anu ya? Insya Allah ya, Bada Isya. Ya. Kalau yang mau bertahan, kalau yang enggak, kalau ada kesibukan lain, enggak masalah, silahkan. eh diusahakan yang belum pekan lalu, yang belum dua pekan yang lalu. Baik, sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, khairukum, menta'ala, al-quran, al wa'allamah. baik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Subhanahu wa ta'ala,